jangankan tetangga, jangankan sahabat, istri, suami dan anak sekalipun nalu paitoki matu. Ini naga hari yolo baku tanah. Tentu pada kata mato atta engkan ini tak tulimu baga kira-kira si mata mengarangi. Iya. Tulimu baga tulilok kecele-celengi wi. Kan mati ni. Paling cica manis si tau. Iya. Paling banter ya ku genel wi kado si tau. Jok kata ku Idul Fitri wi. Lok kata masih ada kubur ku Idul Adha. Tapi kebanyakan cica manis si tau. Iya ku pasompo wijah tak pasompo angke ku Kalimantan, Irian Jaya, ku Jakarta misalnya dan sebagainya, maka besar kemungkinan 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Iya ku sempat koi. Jadi makanya akan ada masa orang semua akan melupakan kita, maka tidak ada pelarian. Dena gaga wadiyun roi mak darari marilau mak denua masa ngadinna iya kana abudu wa iya kana stai. Idik mitu puang sumpah wa iya kana stai idik tumen itu matu wun roi mak darari idik menematu wun roi mak denua idik menematu wadik tulunga. Nah sabak kunal lupai mana ni matu tau linoe. Maka alangkah bersyukurnya kita nasaba angka kisai setama tau matepe. Tolong lu saja madan ada. Alangkah beruntungnya kita nareko angka kisai setama golongan orang yang beriman atau minimal selengi golongan orang yang beriman nasaba magai. Engka matu nang kana si wettu fajani ni luruangan ni wijakta. Nasaba paduangan na anak elor itu matuan na maka dai rabbi gafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Eh puan tak dampong nga pare luruangan wijakta ye. Kutako sekarang kan namu dema to mati tari matoni luruangan na. Tapi terutama matu ku matu ni. Kam aku kue yun lemu pame maga senam pigau pakasian yun lemu pama sempajang yun lemu pama sidetka yun lemu pama loka masih jih tapi ku mati ni matu maka varelo duan lo bijat tamala daya perluang rabbi gafirli wa tadam pengengak wali wali daya adam pengetu dua fajah jaku ama sewi pak kedua duana pada pada batin ama masih kawat tuku becu. Itu doanya anak kepada ayah dan ibunya. Maka tanya kak, kira-kira taruhlah umur 70 tahun kita meninggal, berarti umurnya anak tak rata-rata 30-40 umurnya wijata, berarti dia masih punya sisa umur sekitar 30 atau 40 tahun. Jadi selama ya rotelu plotau kata plotau berarti toli engka itarima ilo duan na wijata rabbi gefirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sagira ifu atadampengi dua fajajaku selamat tu wijata. Nah sekarang pertanyaannya kumate wijata ningga mi melo duangangi ningga mi melo duangangi kumate ni wijata apa tak ya. Sekarang saya bertanya ada oninna parelo duanna apa eh? Maka datu mikrat digefirli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani sagira eh buat tak dampengnya nggak ada dampengnya dua pajaji aku pada pada batena masih kau tuh kebicu berarti ini kan elo doang nggak lato naga iya area gak anak tak ya lato naga elo doangnya atau anak tak iya tentu ambo nah berarti anak tak ini berarti dia naga agak paduangan elo tuh ini nah sabar anak tak menin elo doang kita nggak kau menin elo doang pak mati ini wijata berarti apa tak melo doang ini wijata. Tomatuanan elo duangi. Iku adam pengeka, adam pengetu dua fajaji atap. Katanya ni idik dua fajaji anak. Latuk mani idik nenek mani. Nah, pada saat itulah kita terima doanya orang yang beriman. Elo duan nama nasinin naseji seleta. Dena gaga pare elo duan na wijata. Dena gaga pare elo duan na apota.
Tetapi ternyata angka seiji selet tasi mata mak bereja mak nello duangi. Salah satu kumak katok baju mak itaue. Tete ibaca ngepak duangan. Rab Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'liminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ah kuni ramatu runtu baraka. Ikhwan, tak dampengi sininna umma selengih. Sininna to mata pe baik ya tuoi maupun ya mati. Maka kuni runtu faduan. Jadi makanya dia gagah rugi ta tamaki saya sa umma seleng iya rek kata mata pe. Nah sabak meskipun mati ni wijata tetei engka tawata kule rifak duangan nasaji seleta. Jadi aja lalu tak lupa salah satu anjuran na nabi ta ajak tamatinro masangadin na pura fi iruntu syafaatna sinin nasaji seleta. Nah salah satu cara mendapatkan syafaat dari saudara-saudara kita yang beriman adalah dengan jalan mendoakan. Yilu doang ini Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati kuang baik ya tua maupun ya mati. Jadi wadih jadi engkau kimaku kemak japa-japa salama-salama ki nasabak baraka nampak dongen na tolisi mata lu kemak beri jama. Nah sini tamata kisil sermala bikin karya masyarakat Allah Ta'ala. Salawat papa salama ajak tak lupa. Si mata ikiringat telo kari alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu kami nama rapi erifung Allah Ta'ala. Salah satu ibadah, salah satu pekerjaan. Tarulah saya bahasakan. Salah satu pekerjaan atau sedifakasi yang fung Allah Ta'ala yolo pigaui nai napaki nasuruan ini atana adalah membaca salawat. Nasuruh ke pengalaman Allah Ta'ala sempaja, dia itu nasempaja pengalaman Allah Ta'ala sebab ini ke melo nasumpah. Nah alena memelo isumpah. Isuruh ke puasa, dia itu na puasa pengalaman Allah Ta'ala pada kita mau puasa. Meskipun kita tidak bisa menyamakan bahwa Allah itu makan dan minum karena laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi apa yang Allah perintahkan salat, puasa, zakat, napa susah ke menre haji dia itu nabi gaul itu ngelata alir. Tapi coba salawat apa perintahnya salawat maka dia itu ngelata alir kuah korang melebih tak tena baca pakat obat kujumai inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nampi itu melebih lah dah biasanya salawat. Nah sabar maje makanya yolo pengalaman Allah maje punna pengalaman Allah si bawa sinin nama lekae masalawat inok kari Nabi Muhammad tapi makro yolo nai napa makanya pengalaman Allah sinin natau mata pe ya tomi mata pe ya dek enam mata pe aja nak kan makanya yolo lagi nak amanu itu mata pe ku mata pe muki salu apa salamak ki assalawat ki lok kari Nabi Muhammad. Eh, pengalaman Ta'ala yang lebih gaui, napa kita suruh? Kemudian salawat itu sendiri jangan diartikan makar aku mak baca salawat itu bukan zikir. Mohon maaf. Agar pamulang salawat, makar aku Allahumma. Nih gak asal ya roh, makar aku Allahumma. Ikhwal. Kah? Berarti engkau ni asalnya pengalaman Ta'ala. Pada waktu kita baca sahada, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau asalnya pengenalan Allah, engkau tahu asalnya Nabi tak. Salawat juga begitu. Allahumma ikhwan. Berarti asalnya pengenalan Allah. Rata-rata kan doa biasa kita awali dengan kata-kata Allahumma. Allahumma barik lana misalnya. Fima razaqtana. Allahumma arhamna ikhwan tamasika. Jadi Allahumma ikhwan. Maka salawat itu mengandung dua nama yang agung. Maka dani ada na ogi dua temasara. Temasara ni ada asenna pengalaman Ta'ala si bawa asenna Nabi tak. Jadi makanya perbanyaklah membaca salawat.
maka dari kita ini kena salawat wading ibaca ini bawang ini kerubah nah yeah. Loki misalnya makanya bawa Allahumma salli ala Muhammad jadi loki tambah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wading lebih kanjapi yeah. Pada mata beri salengnya kan assalamualaikum kak kena ini sebenarnya tapi kalau kita tambah-tambah assalamualaikum warahmatullahi loki pasuku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makum atau salawat lebih malam pi lebih makanjak-kanjak tuih iya ya kan nah boleh juga salawat nah pengulutan nabi pengulutan malaikat Jibril ifake agak tahu sesalawat nah pengulutan malaikat Jibril lori nabi tak maka dami uninna sallallahu ala Muhammad iya itu kadang ya, engkau tahu pandrita sama Pak Guruangi dengan jumlah kesekian misalnya apakah 100 kali diamalkan setiap hari ya, jadi emang dibawa bahkan ada ya orang yang mengamalkan sampai 1000 kali 5000 kali 10000 kali dengan niat-niat maka ada misalnya lo imala papan lo modali ya, lo ilancar-lancar jaman-jaman nah ya. Nah kumakada nih iya nanti ke salawa kami nama lebih ya na tega salawat kami nama lebih hampir jumhur ulama yang mana na topan ritata sepakat maka di antara sekian banyaknya salawat yang paling afdal yang paling baik adalah salawat Ibrahimiyah ya tiga yasa salawat Ibrahimiyah na tepku alina ya angke maka da Ibrahim tega nero ya ibaca kumatahiyaki ini baca kemata hiyaki Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala ali syaidina Muhammad napa kima kada? Kama sallaita ala syaidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala syaidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala syaidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid ya naror yasan salawat Ibrahimiyah nasabah ya pasandrirnya maka dia buat tafassalamai Nabi Muhammad tamasein Nabi Muhammad pada-pada tamasein tafassalamakna pangulukin Nabi Ibrahim maka dia sepakat tuh pandita maka dia ya salawat kami nama lebih karena dari sekian banyaknya salawat itulah yang ada dalam bacaan sholat iya iya ibu tamari lelena sempajangnya itu yang menandakan bahwa ya naruh kami nama lebih nasabah tamai dalam bacaan sholat nah sini tamat taki silasur melebih kita ya masih ada pengalaman ta'ala ya insyaallah kita berhenti jam 7.15 ya kalau jadwal di atas 7.18 jam 19.18 nah maka ada pengalaman ta'ala rilalana kurang melebih wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ya maka dak mengalah ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni kalau hambaku bertanya tentang aku fa basawgi nakku nakku tanaka ataku tegi mondok mana taala Allah tidak menjelaskan tempat dena hakyun ro alena pengala taala ku aya tapi makadami fa inni qarib sesungguhnya majapunna ya ruya macawe mak Allah hanya memberikan informasi macawe mak meraga cawek nama Allah Ta'ala maka ada pengalaman Allah Ta'ala uji budak watadda izada ani saya pasti kabulkan pasti utarima nareko marelui ataku lauri iya begitu dekatnya Allah maka ada pengalaman Allah Ta'ala utarima berarti ku maka ada natarima berarti neng kalima iya tidak mungkin lo natarima ku dena letuk pesangnya dan neng kalima pengalaman Allah Ta'ala jadi salah satu indikator maka dia roh ngelata Allah macawi maka dia ngelata Allah wangkalinya kumilogi makanya kita dilarang pada saat berdoa ajak tagura-gura jangan berteriak-teriak nasab amake maka dia ngelata Allah wangkalinya mah
dia mau bantah. Aja kita gora. Tidak usah berteriak-teriak dalam berdoa, karena kenapa maka doa lah? Wah ini kari, nama cewek muka, uang kalinya. Nah, kemudian, iya raya sengi pak doa, mohon maaf, mungkin kita sering mengalami. Terkadang, tidak terucap dengan mulut. Madari dan lesu ite muta, tapi ternyata kita yakini. Wah, natariya aku ngalata ala illo doaku iro. Nah ternyata kumi bawa lalengatiku biasa metok. Dia usah ngajin makai limaku, nah ternyata nak kabulkan pengalaman Ta'ala. Salah satu indikasi lagi, bahwa ternyata ilmunya Allah alimun. Jadi bukan hanya sekedar sami'un, maha mendengar, tapi salah satu sifatnya Allah alimun. Apa itu alimun? Maha mengetahui. Marilah lepan sengenna pengalaman Ta'ala. Nah sabak namu ilalengati tamimate, nai satu pengalaman Ta'ala. Hanya doa di dalam hati. Nak token ni hati, wih, natarinya mau pengalaman Ta'ala. Begitu dekatnya Allah. Ini hanya indikator makade meraga cawek na pengalaman Ta'ala. Meskipun di ayat-ayat lain, engkau mato na rantai pengalaman Ta'ala. Alal arsis tawa, makade yaru pengalaman Ta'ala. Engkau riasik na aras tu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, di ayatul kursi kadirana pengalaman Ta'ala, umrunna pengalaman Ta'ala, meliputi langit dan bumi. Jadi dia panasah maka dia engkagaku penrang, engkagaku sope, engkagaku pangkajene, tidak, tapi maka dia pengalaman Ta'ala macawe mak. Nah ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza zakarani, maka dia pengalaman Ta'ala. Saya sesuai dengan persangkaan hambaku. Saya sesuai dengan persangkaan hambaku. Iya, ku karika pamasena atakku. Maraka wa teta mapahar yasinya pengalaman Ta'ala. Wa ana ma'ahu iza zakarini, iza zakarani, si bawa ka. Macawe na. Nareku narampe ka. Bayangkan pada saat kita sholat. Allahu Akbar. Maka dani pengalaman Ta'ala ku rampe ni asasku si bawa ni. Engkau nak aku tuh, weng kalinya nih, mohon maaf. Taruhlah misalnya maknanya, weng kalinya nih, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Agak betulnya sami Allahu liman hamidah. Jadi aja tak ada samiyah, sami'ah. Ya, karena di situ sami'ah. Sami Allahu liman hamidah. Neng kalinya mengenal Ta'ala, siapapun yang memuji-mujinya. Sami Allahu liman hamidah. Begitu dekatnya Allah, sami'ah. Dengan kalingan ibu ngalah Ta'ala, naku maka daki, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Itu salah satu tanda atau petunjuk nawereng ibu ngalah Ta'ala untuk memahami tentang Allah. Termasuk, apa yang tertulis di dinding-dinding ini, mohon maaf ya, tiap-tiap namanya, aseng-aseng ibu ngalah Ta'ala tadi, saya lihat-lihat, Masya Allah. Itu caranya Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Kumaku tanya ki, niga ya Rabbul Alamin Ta'ala. Apa mula kurukulai salam apa mulana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Rabbul Alamin Ta'ala masa rumah kamase. Maha pengasih lagi maha penyayang. Tanra pa pengasih penyayang na Rabbul Alamin Ta'ala. Kulau kimitai. Mas sempaya dena sempaya. Ma puasa dena puasa. Tetap mua naleng umru. Naleng ajapa-japan. Naleng dalek. Padahal dena sempaya. Coba anda dena sifat Rahman Rahim ku ngalah Ta'ala. Mama tak dena ni arek dalek tu dena sempayang. Tapi nak karena Rahman Rahimnya Allah, meskipun dia tidak sholat, ku ngalah Ta'ala tetap nama siat anna. Agak sifat anda ku ngalah Ta'ala. Loki pancaji sikiri. Misalnya, engkau si Tuhan Rita sama Pak Guruangi, engkau kunai baca-baca. Ya Fattahu Ya Razak. Kalau di sini Ya Razak, kalau mau riasin apa Ya Fattah? Agar. Ya Fattahu Ya Razak. Napang kesambungan aku rati. Ya Ganiyu Ya Mugani. Agar usah dia sumpang meluki masuk. Ye. Urutan ketiga dari atas. Ganiyu Mugani. Yang maha kaya dan memberi kekayaan. Ya Tos Ya Fattahu Ya Razak. Yang maha membukakan rezeki. Loki gak masak gina daleta. Loki gak timpah ke daleta. Jadikanlah itu sebagai kalimat zikir. Ya Fattahu Ya Razak, Ya Gani Ya Mugani. Ini mana di bawah, dia kasih ada tulis mulanya. Semakin banyak, semakin bagus.
tasin rupa jaman-jaman. Pedek mega tu jaman-jaman jama pedek mega tu asila lengan ada letama maklum atau iya kuloki masa kena sakena dalek tak aja tama seke iya aja tama seke aga banen lo bongala salah rampe-rampe kak iya asik kiriki. Semakin banyak pekerjaan yang kita lakukan maka secara otomatis hasil akan semakin banyak maklum atau semakin banyak kalimat zikir itu kita ucapkan jangankan untuk bicara akhirat di dunia saja Allah akan berikan ganjarannya meskipun itu belum sempurna di penipas syukur kita di wedding ipas syukur pahala sama kukwe nah sahabat kumiluki ipas syukur mamata dina kalau ke mabiri jama contohnya nigi-nigi lo ke mabiri jama cice tepui bolana sediku suruga satu kali berjamaah atau tiga ayat yang kalian baca di dalam sholat makre nabi tak lebih baik daripada tiga ekor unta yang sedang bunting telu ayat ibaca ilalas sempajakta apalan nama lebih ina ya telu unta mat tampu aja nana unta pak di kaku kampo tak safi mat tampu kira-kira ya kutuli melo ki iwaja tak telu safi mat tampu cicengi mas sempajak Pak Ina atau Ina yang dibaca? Ya, Ina atau Ina yang membaca? Pak Yomiro telu ayat. Mari nak kena Nabi telu ayat. Nasa bangka ayat. Aku lelena kurangi telunya ayat. Ina atau Ina kal kausa. Asali li rabbi kawan har. Inna syani kawal abatar. Namu Ina atau Ina yang dibaca. Melebihmu binasa Nabi daripada telu telu safimah tampu. Pertanyaannya. Iya ku cicang-cicang ini masam pajak tak telu unta tawata. Berarti ku duan rekan? Eneng. Sempaja subuh awak kan meni. Aku asosok ini sempaja subuh aja ni oleh reker pak. Siapa kita reker? Sempaja subuh nak bawa asosok. Tataran nasabi asosok. Si ulam mungkin sempaja enam kali tiga. Siapa yang sabita? Enam kali 30 pak. 180. Iya. 160. Nah, sapi tu lewat parakai. Tu lema mampi itu sarat kuar puluh nasahin siulamnya. Kumelo tu wajah aku kue. Jadi makanya kalau Allah belum beri ganjaran, nah khawatir kami pengalata lajak kami bapak ada kisah laba. Ya kan? Pernah kan kita dengar ceritanya? Ningga ya rasa laba. Tahu pedi. Lalu pedi na ya roli pak emelo enak pakai. Gara-gara kubur masuk pajak mengeribi ma peri-peri lisu maka tiga si lisu nah sabak iya roka si lipa emelo ena pake pakaian kain yang dia pake iya motor emelo ena pake indu anak-anak kebole jadi dia harus buru-buru pulang akhirnya diberikan kambing nah farakai ma bija bembek nah mamulam iya lo tadeta cicam-cicam di awal-awal tadeta cicam-cicam lama kelama ama bija bembek nah iya menirubah na jama kumengeridi sedi 2 telu 4 5 6 7 arwah sirah 10 tulima bila bebe menyebab aku mengeridi semakin banyak harta maka kita ini semakin menjadi budaknya dunia nah aku menjadi budak dunia nih siap ini lalu ngeherata satu berbanding 10 pak kita mungkin gare satu berbanding 10 antara orang yang diberikan kenikmatan dunia mainge meringerang asera tak kalu pacik di bawah mainge itu perbandingannya ya cuma bicara kesadaran atau sogi itu mege waramparan atau disibukkan dengan dunia sehingga waktunya untuk mencari akhiratnya itu terkikis nah sini tau matak sila suruh melebih kurang kaya yang seri pengelan ta'ala kita sambung ayatnya maka di pengelan ta'ala pun aku tananga ataku tega ka aku dani bawa maka di macawe ma nah ada sarana itu logik pak maka di pengelan ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani utarima kum meloki nah pertanyaannya loki ga magati itarima elo dua tari pengalang tal tentu meloki pak benengi wa dingi puang para lu sih kak di 10 juta nasabah narabi si cicilan itu benengi wa dingi langsung kayak maku kue kan ilu lada ki magati perkabung doa tak nah syarat nak berat pengalang ta'ala ya kuloki magati itarima ilo dua tak makanya pengalang ta'ala fal yastajibuli penuhi juga panggilanku
fi gautukum ka usuwahi ya fa basauki ta fi gaui yatu anka usuwahi kuoliki falyastajibuli kuoliki lokati mai na tabe kalima pengala taala manguli ilalan nasya sah melalui muazzin hayyala shalah demina magalo sadana ke sustas lokka ki meta sampai aja pertanyaannya ini gaun ni gairo de to kana yeni bawa ku jumaan hayyala shalah jumaan bawa na makare pengala tabe kalima ki falyastajibuli penuhi juga panggilanku. Wek kalimat ki wali lelena sesuai subuh tetik lima ah atung kagelona je tinrot de na saleleng urang justru na pun riase ni angkalungan na tanre na pun riase pak cau ma dicok maruk ka bawah minasa jadi angkalungan na sisan pun riase tanre do cilina supaya de na angkalina sadana bani loro si berapa banyak orang mohon maaf kumak bicara kesibukan ni. Banyak sebenarnya orang-orang sibuk, tetapi toh dia juga mampu membagi waktunya. Yang jadi masalah adalah memang tidak ada dalam planning. Deme toh gak ada kurencanata. Bagi orang yang sudah terbiasa, wih lima mato hektu galuna jama, maka mato ega jama-jamana isaliwa. Tapi ternyata toh di tengah kesibukannya itu dia sempatkan diri untuk sholat, bahkan dia berjamaah di masjid. Banyak orang seperti itu. Angka mato ma. Si tengah itu mina jama yang ni bawa ku jumaina cili atau bahkan cicem ni si tahu ku jok katun padahal si tengah itu mina jama angka tomon atau lima itu galu na jama maaf mayu berani pun asal angka kurang kurang maka dosa wah ini seorang imam imam itu lima itu galu na jama ala lena ni na jadi matu beri jama na. Jadi matu wasilena galuna. Maka pertanyaannya di mana sebenarnya letak perbedaannya? Nah waktu yang Allah berikan, waktu yang berengeki pengalat. Tala berapa ada? Si agak tak 20 tak panjang. Engkau kata ya lewat 25 jam. Pada mana? 20 mana apa? Ya kan? Tangan yang Allah berikan sama-sama dua, kaki dua, mata dua, telinga dua. Pada mana semua kapasitas? Atau modal anaknya yang mengelak Allah pada, tapi kemampuan kita memanage waktu, mengatur waktu itu yang terkadang kita lupakan. Ya ku kemetoni ku program tak maka dah subuh tetek lima harus motoka loro madu tak saya 10-2 harus usali jam-jam aku harus loka kamar beri jam loro si tengah apa harus juga si kamar sepajang asar ya ku jadi metoi planina bahkan engkana tambah kuen liwi matu motoka masam pajak tahajud jangankan yang wajib yang sunnah saja dia tambah. Ina rana sepengal Natal alias tajibuli kulo kiji tarima illo dua tama alias tajibuli pigo tu je kung kau suwaki ini negara kung kau wijata magala melo dui magala mapale pak dim sisa na isuro iwa kutuna kira-kira maga apa nadi tay di tempat kung ka anak ta magala melo dui nadi iwa kutuna tulimi lo mi mapale tapi ku isuruh dia kemana jalan pasti mah kere-kere maku mah tuh pemelasan wal yastajibuli wal yu'minubi yang kedua syaratnya yakini mesti kita yakin kepada Allah kalau Allah tidak bayar sekarang karena doa itu terkadang langsung dikabulkan wah macina kamandai sanggara ataku angkat ngetoti si bawa minyak angkat omah labu terkabulkan saat itu macina kamandai sanggara. Terkadang ada doa sedang berproses. Doanya sudah berproses, wih puak kasih maga boleh sedih boleh aku. Wih ternyata mamula nih, madafi nih bijata. Ternyata engkana galu dua hektu kureyeli. Kupiro matu boleh wasilena nang kau dia aja mabola. Berarti doa anda sudah berproses. Nah sabatenya pak akhir aye. Tidak apa ada ku akhir matu maka data kuang. Melo ke akuangit langsung muka. Tapi dunia ini berproses. Atau kadang engkau doa tak Allah gantikan yang lebih baik. Tiga nih contoh masih lengeng nih pengelata lebih megelo umur sudah 70 tu lima kadang mufi puang maga tu apa jadi kasih ulle mangutung utung baru umur sudah 70 kenapa Allah tidak kasih
magi dena ta dena rengi pungalata loto baru maka de pungalata la magi jadi ya tak weh oto baru nih lau na umurunya talungas sama nih kumaku tanak aku ini kufa pilihki teketa labira ya lengi oto baru dalam jam ketiga hari atau aja netang oto baru tapi tame-tame ini umurunya lima tahun teketa labira nang kalinga tu pungalata la namun tu matong ikut kita maka ada taruh nak mengoto baru buat kalung semua agak taruh ni redek taruh ni mati nasi kuburan ni redek. Mohon maaf, Allah tahu yang terbaik bagi hambanya. Atau kadang kalau Allah tidak kabulkan di dunia, Allah akan simpangkan nanti hari kemudian. Wal yu'minu bi musti yakini tega ki melolloh musti le sumanang irfan masina pungalang taala. Maka selama kita hidup berusaha mencari ridhonya Allah. Ya ro isapa? Mencari ridhonya Allah. Loki mas sempajam ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ikhwan, riutan itu kasih wakat ilahi anta maksudi wa iri ni wakatai wa ridhaka matlubi riutan ulallu. Di dalam salat kita baca doa iftitah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwani, ya mananna jama-jamaku, ya mananna ibadaku, ya mananna usahaku, tuoku mateku lillahi rabbil alamin. Idi mana tu puan makunan ini? Itu bentuk penyerahan diri kepada Allah. Karena kenapa? Akan datang masanya taruh ni nalu fai mana tolinoi. Taruh ni nalu fai mana tolinoi. Nah, soal mesti nalu fai ki. Tapi engke pengalah talam parekengi bahasa ogi mohon maaf mungkin tak faham parekeng nak katan dimasuk ki pengalah talam nak farakai ki pengalah talam di hari pada saat semua orang melupakan kita. Mudah-mudahan ia sampai rampe si mungkin apa barakah pengubah kesusahan Allah Ta'ala melu adam peka nareko engka penyampaianku yang kurang berkenan. Kalau ada kekurangan tolong disempurnakan. Karena itu atas keterbatasan ilmu yang kami miliki, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya untuk membawakan tausiah pada kesempatan ini. Mamuariki pada naindringi pengalang ta'ala, pada nama seki, pada nafas salamaki, na wirengi ajak pajak pang, na lomoyangi dalekta, na insyaallah pada nafas salamaki poleri susah na kuburu nafas salamaki poleri susah na akhiranaka. Na angka ki na fa'dab kungan rilala surga famasena nafasita rufa manang nikmati pada toki sitarufata.